Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Hanbi. So, jadi video kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian lagi cara ngedapetin item free di event Nightland. Yang dimana game ini tuh udah ngerilis item baru yang bisa kalian dapetin secara free. Dan cara ngedapetinnya juga cukup mudah, mungkin butuh beberapa menit untuk ngedapetinnya. Jadi ya udah langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke teman-teman, pertama-tama tuh kalian bakalan langsung spawn di depan portal ini dan ada anak panah arah ke sana. Jadi ya kalian tinggal masuk aja ke sana, teman-teman. Ya kalian tinggal masuk ke sini. Nanti otomatis kalian bakalan ke teleport ke sini, teman-teman ya. Kalian ke teleport di sini. Nah, untuk mendapatkan itemnya kalian cuma harus main mini games. Kalian bisa cek dulu di pojok kanan sini yang reward, kalian klik yang reward. Nah, ini tuh seperti event Nightland yang kemarin yang kita ngedapetin mahkota. Ini tuh kita harus ya pokoknya ngumpulin SP sampai ngedapetin item ini, item free UGC hoverboard ya. Jadi kalian mainin terus mini game ini, teman-teman nih. Mini games yang ini yang di depan kita ini nih. Ya kalian mainin nanti bakalan dapat itemnya, teman-teman. Sampai rewardnya ini keisi full sampai ke sini ya. Sampai ke free UGC hoverboard. Jadi ya cuman mainan doang sih sampai lama. Jadi kita harus tunggu ronde selanjutnya ya. Ini you lost this round, wait for next the round. Oke, kita tunggu aja ronde selanjutnya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, udah mulai. Dan ya ini tuh seperti game-game Fall Guys gitu, teman-teman, yang dimana kita tuh gak boleh jatuh. Selama mungkin kita harus di atas biar XP-nya gede gitu ya. Di atas terus aja biar XP-nya lebih besar gitu guys. Jadi ya kalian usahain aja bertahan selama-lamanya ya. Kalau bisa kalian last man standing atau juara pertama ya guys ya, biar cepet gitu loh XP casingnya. Ya ampun, ini hilang lagi. Hop, nice. Hop, hop, hampir saja bung. Sebentar dulu teman-teman. Jadi ya cuman seperti ini doang teman-teman. Kalian mainin terus mini games ini sampai XP-nya full. Oke. Ini apa yang pinggir gede gini? Oh, itu bisa diinjek juga tapi nanti hilang. Hap. Aku masih bertahan di atas, teman-teman. Dan ini rada menyusahkan. Hap. Apakah bisa aku bertahan ke satu? Sepertinya enggak. Iya, sepertinya enggak, teman-teman. Ya, jatuh dong. Oke. Nah, ini dia skorku 67, teman-teman. Dan aku udah dapat yang namanya sepatu ya. Ini sepatu di dalam in game aja kalau sepatu ini. Bisa dilihat di rewardnya. Nah, ini tuh aku langsung lompat 2 level, teman-teman ya. Jadi ya kalian ya harus lama-lamaan di mini games gitu loh. Ya kalau bisa kalian last man standing.
Nah, oke teman-teman. Jadi seperti itu ya guys ya. Caranya juga mudah banget dan ya di sini aku udah ngedapetin itemnya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja kita ke avatar buat ngelihat itemnya. Let's go. Nah, oke teman-teman. Jadi ini dia itemnya, yaitu ada Night Cloud Board. Dari mana itu tipe backpack. Kalau kalian pakai nih bakalan ditaruh di backpack teman-teman ya, seperti ini bisa kalian lihat. Sebentar aku 3D-in dulu. Nah seperti ini teman-teman, ini cukup keren karena ini hoverboard awan gitu, ini benar-benar keren banget. Jadi buat kalian yang belum ambil, aku saranin ambil ya teman-teman, karena ini keren banget. Jadi ya udah, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih buat butuh nonton dan ya sampai jumpa di next video guys, bye bye. Jangan lupa di subscribe.